Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan program evaluasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen Kompetensi Minimum AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid, survei karakter. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Di Muhammadiyah Fatfat, salah satu lembaga pendidikan dasar yang ikut serta dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK di tahun 2024. Kepala sekolah hadir dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang juga sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada para proktor dan teknisi yang telah bekerja keras hingga terlaksananya ANBK tahun 2024. Begitupun ucapan terima kasih kepada orang tua Ananda atas dukungannya hingga ANBK tahun 2024 berjalan lancar sampai selesai. Terima kasih kepada Ananda yang menyelesaikan ANBK tahun 2024. Salam sehat Madrasah Hebat Bermartabat.